What up guys, hari ini jadi kita udah kedatangan skin Gusion terbaru. Itu Gusion 11-11. Kalau tahun lalu itu kan ada Hayabusa ya. Ada Hayabusa 11-11 dan kali ini hero kesayangan gua. Aduh. Sumpah, gua tuh ya di samping emang udah seneng karena Gusion tuh udah kepake lagi. Apalagi sampai di ban, sampai first pick. Kapan lagi coy? Terakhir aja ya kalau kalian inget, itu tuh gue di Piala Presiden pertama kali Gusion masih enak guys. Sekarang terakhir aja, aduh gak tahu, gue gak inget lagi kapan Gusion tuh sampai di pick di turnamen. Dan ini baru-baru ini ya abis kemarin di revamp itu di pick lagi Gusion. Ya udah kalau gitu kita langsung aja kocok-kocok. Oke. Ini dia ada token gratisnya, kita klaim dulu. Terus ini ada apaan ya? Ada dapat digunakan untuk melakukan draw satu kali, diperoleh dengan beli event bundle. Hah? Oh, dia ada tiket-tiketnya gitu. Kalau 500 draw 10 kali. Berarti oke dong guys kalau kita beli, coba ya. Coba kita beli ini ya. Double 11 wish token. Oh bisa 10 kali. Oh tapi tetap yang satu kali ini, nggak bisa yang 10 kali ya. Ya. Oh bisa. Oke, kayaknya kita mending beli ini dulu guys ya. 3 10 10 100 atau berapa sih? Aduh gue bingung. Kayaknya sama aja deh, kayaknya nggak ngaruh guys, kayaknya nggak ngaruh guys. Ini angka keberuntungan doang. Oh buat dapat jackpot. Dapat jackpot. Oke, udahlah kita coba beli ini ya. Kita coba beli ini, siapa tahu kita dapat jackpot. Kita beli lagi. Kita beli lagi. Aduh, gua nggak tahu ya ini gua ketipu atau enggak ya. Cuma bentar win. Cuma boleh lah guys beli guys, siapa tahu dapat hadiah. Jackpotnya 11 sama 12. Jumlah hadiahnya 3. Oke, gitu. Ya udah, nanti kita tunggu aja guys, kita bakal dapat untuk apa namanya jackpotnya atau enggak ya. Dan sekarang kita langsung kocok aja untuk skinnya. Ini mana lewati itunya ya, lewati animasinya enggak ada ya. Yaudah kita langsung draw. Ini waduh, apa nih, dapat apa gua? Oh enggak ada apa-apa guys. Draw 10 kali lagi. Oke, enggak dapat apa-apa nih kayaknya untuk prize poolnya. Oh ada Haya, ada Xbox 11-11, sama ada kolektor juga ada. Ih kolektor Granger gue belum punya coy. Kolektor Granger gue belum punya, sisanya harusnya udah punya semua sih. Hadiah draft, ini nih. Ini ya jangan sampai kita lewatin ya. Kalau kemarin tuh gue gak dapetin coy yang pas apa Cecil kolektor. Oke draw lagi. Aduh ganteng banget lagi dari tampilannya. Lu liat rambutnya apa gue potong rambut kayak Gusion yang kayak gini ya. Kayak terlihat lebih pendek, gue kan sekarang panjang kan. Agak bosen juga sih udah rambut panjang kayak gini. Aduh belum dapet-dapet, gue udah habis berapa ya. Legendary Wishbox, Epic Wishbox. Oh aduh gue gak ngerti guys, jujur guys gue kagak paham. Bentar-bentar kita ambil ini dulu. Double Fragment. Oh dia harus tukar. Lagi-lagi ditipu anjing. Gue pikir tuh harus kocok-kocok-kocok sampai dapet. Ternyata dituker. Alah kampret, kampret. Ay sumpah wak. Cuma apa sekalian gue buat tuker untuk itu ya? Untuk skin kolektor ya? Kita lihat ini. Oh iya guys. Aduh dalah-dalah kita tukerin dulu aja lah nanti kolektor gue. Gua apa namanya? Waduh. Si tampan dan pemberani layaknya Jonathan Lian. Waduh. Kok matanya kayak mata kucing gitu ya? Anjir cakep banget coy. Cakep banget. Tolong. Gila. Ini gua enggak tahu harganya berapa karena gua juga enggak hitung total diamond gua habis berapa. Cuma ini cakep banget sih. Idih. Karena biasanya Gusion itu kan agak melekat dengan warna biru ya. Dia jarang banget ada skin yang warna merah dan warna ungu kayak gini. Ini coba kita lihat untuk hero Gusion. Mana Gusion? Nah
Kalau kalian lihat, ini dia warna biru legend. Kolektornya ungu sih, tapi kan benar-benar ungu banget. Ininya biru, nah lebih ke biru-biruan gitu loh. Terus apa namanya? Kalau KOF beda lah. Kalau KOF kan karakter. Ini juga ungu. Terus ini biru. Nah, jadi jarang yang ada sampai benar-benar kayak merah eksorsis kayak si 11-11 ini. Tuh. 11-11 ini kan dia kayak merah, ada ungunya dan kayak ada api-api eksorsis kemarin sih. Cakep banget. Ini. Coba kita puter-puterin ya. Oh, rambutnya ada skinnya. Kayak cowok waktu itu, wah ini cocok banget kalau gue cosplay ya. Kemarin kan gue cowok juga, gua, rambut gue dicoret-coret, dibikin belahan semut, anjir, apa namanya, jalan semut. Beduh. Aduh, tapi gue kalau mau rambut kayak gini, gue gak rela guys. Di, apa namanya, dibikin jalan semut lagi. Cuma bisa sih rambut gue diginiin, dan ntar lah ya kita gunakan dulu. Langsung aja kita coba di solo rank, let's go. BTW guys, ini gua gak ngerti lagi ya. Ini di rank di ban mulu anjir Gushen. Jadi susah banget ya, udahlah gua review di klasik aja lah ya. Aduh, junglernya udah ada lagi. Tapi kalau klasik tuh malesnya kayak gini. Coba kalau di rank gimana mau, apa namanya, mau review anjing, udahlah. Kita Gushen mid aja deh, Gushen mid. Gua Gushen mid. Ngalah lah guys ya, kalau misalnya di klasik tuh udah gak bisa lagi. Udah kayak apa namanya, antara kita ngalah atau kita yang goblok gitu loh. Soalnya kalau mau maksa tuh, aduh susah lah. Kita mau linknya buff biru, gue juga harus buff biru. Ntar paling kita ini, kalau misalnya ada celah, gue ambil buff birunya link itu. Oke, kita udah mau masuk ke dalam in-game-nya dan kita lihat di loading screen. Ih, sumpah. Apa namanya, muka-mukanya dan tampilannya tuh kayak manhua-manhua itu, tahu gak sih kalian? Oke, kita ke mid lane. Ini kita beli sepatu ini dulu aja. Aduh, jauh. Kisah. Oh, dia Gushen juga. Oh ya, kalau klasik bisa sama-sama Gushen ya. Aduh, main klasik bangke. Ini efek Gushen terlalu OP. Kita lihat guys. Tuh, itu ada apa namanya, kayak ada selendangnya gitu Gushennya. Dan kita langsung lihat aja untuk skill 2-nya. Aduh, kita coba di sini dulu. Sabar-sabar guys. Misi-misi Kadita, gue mau review skin. Cerat. Bener. Sumpah, cakep sih. Cakep. Mana, sabar ya. Skill 1. Coba dong, Kak. Sedep banget. Ini ya, ini dibanding 11-11 kayaknya lebih cocok jadi skin kolektor, serius. Kayak efeknya tuh terlalu mahal gitu loh dibandingin Cecilian kolektor kemarin ya. Kayak wah, jauh sih menurut gua, coy. Oke. Nih kita lihat lagi skill 1, dia kayak lempar daggernya ada petir-petirnya, coy. Boom. Tes. Oh, pas lempar skill 2-nya ada petir-petir dikit ya. Aduh, ini lawan Peksana sama YP lagi, apaan sih? Gushen di sini, Gushen gold lane. Harusnya mati sih dia. Mati dia harusnya. Ya ampun. Ya. Kenapa gua petrify, goblok? Salah, guys. Aduh. Yaudah guys, kita ambil aja guys. Karena ini klasik, yang penting kita GG ya. Kita egois aja adik-adik. Biar cepet kaya, cok. Lama banget kayanya kalau enggak. Ah, udah amat. Klasik kan adalah tempat kita review hero, belajar hero atau review skin. Emang. Oke, gue penasaran skill 4-nya. Ultinya. Terus. Marknya tuh. Terus dia kayak ngedip-ngedip gitu ya. Beda sama yang lain. Yang lain kayaknya gak ada ngedip-ngedip kayak gitu deh. Yang lain kayak ya udah mark aja. Eits. Aduh, Peksana. Gak bisa di depan gua kayak gitu, Peksana. Aduh guys, ini gua saking tadi fokus untuk ngebunuh, gua gak lihat ultinya. Ini kita coba pakai ulti di tempat kosong aja ya. Biar bener-bener kelihatan. Oke, sabar. 1 detik. YV-nya bisa mati gak ya? YV, kita bunuh YV boleh deh. Aduh, ada Peksananya. Ini aja deh, ini aja ya. Kita clear wave-nya pakai skill ulti. 1. Tus. Widih. Ininya serat. Idih. Aduh, ini mah mahal banget. Udahlah. Skin Gushen tuh ya gak pernah gagal sih. Dari sekedar skin Starlight doang, Gushen tuh udah bagus menurut gue. Gue gak tahu ya apakah komen gue subjektif atau karena emang gue suka banget sama Gushennya gitu.
Ini ada orang. Kosong, kosong, kosong. Bawanya cow lawan cow, anjir. Cow bawa lawan cow, bugil. Ini kita bunuh cownya bisa nih. Lumayan nih, lumayan nih. Jangan dibunuh dulu. Jangan dibunuh dulu. Ah. Hehehe. Bale, 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 bale. Eh, ya ampun capeng kalongan. Bisa-bisanya meninggalkan permainan, anjir. Gak ada mana, guys, bangke. Aduh. Baru mau gua kill dia, anjir lah. Oh, sama satu lagi. Recallnya kita lihat. Set. Idi. Idi. Boleh lah ya recallnya. Kalau untuk recallnya sendiri gak ada yang spesial. Cuma ya ada animasi gerakan-gerakan dia kan. Kalau setiap skin itu kan beda-beda sendiri untuk recallnya. Aduh, Bruno-nya kayaknya fat banget deh. Oh iya loh. Aduh, ini kita kayaknya harus geng Bruno nih guys. Walaupun kita main klasik, gue pengennya tetap menang ya. Seperti yang gue bilang kemarin di Impaction, gue tuh setiap review skin Gushen antara maniak atau enggak savage bro. Nah ini wajib ini. Walaupun agak susah sih karena gue bukan, bukan apa namanya, bukan itu sih. Sabar, kita tunggu YV-nya ini. Combo petrify itu skill 1 masuk petrify baru kita combo, itu lebih enak. Ayo, ayo kita ke atas guys, kita ke atas guys. Ini karena musuhnya tipis-tipis semua, kita nggak perlu langsung glowing, kita langsung holy crystal aja. Gushennya harusnya udah nggak ada skill nih, harusnya ya. Terbang dia. Hey, mau terbang kemana abang Gusi? Aduh. Tuh lihat Gusinya aja duluan jadi holy crystal. Eh, oh bukan holy crystal, bola bola HP anjir, gua kira holy crystal lah. Oke, kita dapat turtle, nice banget. Dan gua aduh, aduh sabar. Gua malasnya tuh kalau Gushen mid tuh mananya boros banget, bro. Padahal kalau misalnya jungler kan gua bisa benar-benar bantai-bantai terus gitu loh. Di mana rumah? Enggak dapat. Gak apa-apa. Sabar, apa kita bikin buku ya? Cuma untuk bantai-bantai doang ya. Karena kalau misalnya ini ngapa dia? Nge-lag ya? Hei udahlah gak apa ya. Kalau misalnya di klasik kita bunuh aja boy. Kalau misalnya di rank mungkin kasihan lah dia nge-lag kayak gitu. Oke, ya ampun Elgato busuk. Eh! Oke, nice. Brunonya masih mati satu doang guys. Kita harus incer Brunonya ini. Mouse attack. Mati nih Brunonya harus ini. Astaga kena sliding. Kena sliding. Mampus kau Bruno. Hmm. Salah satu ML yang sebenarnya anjing. Aduh, main klasik teh koceng. Itu ya kalau klasik tuh kayak gue tadi tuh sempet speechless kok bisa ada skill Gushen, Valentina nggak ada, ternyata klasik. Gue tuh nggak pernah bener-bener guys main klasik ya, kayak main klasik for fun aja nggak pernah. Cuma untuk review skin, kalau hero OP di ban itu doang sih. Kayak nggak ada fungsi anjir main klasik tuh. Sabar. Mana nih? Musuhnya kok mainnya? Eits, tidak kena. Ini walaupun klasik tapi musuhnya lumayan serius ya. Kelihatannya lumayan serius. Bruno-nya kok aneh ya? Bunuh tuh, bunuh dia Link. Eh! Wow, hampir aja mati gua. Aduh. Aduh flicker lo gusirnya lo bangke lo. Kaget gua. Ai. Cow, mau kemana cow? Kick langsung. Nice. Kita pancing dulu. Skill 2 atau flickernya. Biasanya kan ada flicker atau apa. Kalau misalnya yang panikan dia langsung flicker guys gitu. Jadi jangan buru-buru masuk daripada nanti dia lolos. Apalagi Chou sih. Chou itu kalau misalnya sekali kita pas mau bunuh dia lolos. Udah. Udah susah membunuhnya lagi. Wah ini momen bagus nih. Mampus lu. Ayo. Maniak gue mana? Ini triple kill. Gusi. Mana gusinya coy? Ya ampun, dari recall ya? Dari recall sih kayaknya. Yaudahlah gak apa guys. Kita clear dulu kawan, Cakep. Ada buff gak ya? Please, nice. Wah ini dia yang gue butuhkan. Kita buff dulu. Dapet, cakep.
Ini kenapa sama-sama recall anjir? Oh dia mau dibunuh. Oh, dia mau freestyle. Langsung hilang. Aduh, aduh sakit-sakit. Eh. Itu ya, kelihatan kalau Gushin yang busuk sama Gushin Pro tuh beda, guys. Tidak panik kita, bro. Oke, dapat buff merahnya. Itu banyak gaya, banyak gaya. Banyak gaya lu. Ah! Mau kemana kau, Gusi? Oke, nice banget guys. Ini kita Winter udah jadi. Ini Kaditanya nggak jadi AFK ya. Padahal kalau Kaditanya AFK lebih seru loh. Kelihatan banget kalau gue bisa gendong-gendongnya kan. Walaupun di klasik ya. Cuma ya gimana? Gue tuh nggak mau main klasik tapi di ban mulu, coy. Kalau main 5 mungkin bisa ya, nggak di ban ya. Tapi Gushin di turnamen aja di ban sih, apalagi di rank. Itu tuh udah pertanda banget kalau Gushin ya se-OP itu. Please kasih gue. Pelit banget. Pelit banget bangke. Anjir loh. Ini guys ya, ciri-ciri orang tuh. Lu lihat, masih menit 11, klasik langsung di lordin, gila. Woi, main nyantai dikit, gua tuh lagi review skin. Oh, ini kalau sampai dia benar-benar ambil lagi, wah kelewatan sih. Kelewatan, coy. Kasih aduh Sanda. Kalian catat ya. Kalian catat nickname-nya ya, Sanda 123 ya, anjir. Ada rating enggak dia ya? Oke, cow. Cow, mau ngapain, cow? Goblok! Gila, ini tiba-tiba udah mau end aja ini towernya. Moskopnya terlalu serius, anjir. Sabar, sabar guys. Ini gue mau bikin fleeting time aja ya. Biar kita tuh bisa have fun. Nah, ini saatnya nih. Ini saatnya nih. Ini saatnya nih. Kita masukin ya. Masukin. Masukin. Aduh, malah pantat gue dimasukin. Ayo guys, sudah guys. Cukup ya. Cukup mode bercandanya. Dua kali gue mati konyol dan itu tidak akan terjadi lagi. Kita serius dulu. Eh. Woi, cownya sih. Cow. Let's go. Cow, mau ngapain lu, cow? Walaupun sebenarnya kita kalau Itu dia kawan. Fleeting itu udah jadi. Brunonya mati. Mati sih harusnya Brunonya. Yepe. It's. Kok gak kepencet Winter gua? Halangin. Sumpah guys, tapi gua ini kayaknya harus gedein deh logo Winter, tombol Winternya nih. Terlalu kecil. Nah, itu dia. Lawan Choi itu pasti menang kalau lu bawa Petrif. Kalau lu nggak ada Petrif agak susah ya. Ede, ceprot. Gua tahu Winter tuh seberapa lama. Ini gua masih bisa maniac nih. Sikat. Double kill gua. Cari maniac. Uts. Aduh. Enggak jadi mati ya pentingnya. Oke, aduh. Ya, oke lah guys. Tetap bantai-bantai, tetap pesta kill dan MVP kawan. Aduh, ini klasik. Apalagi kalau rank. Kalau klasik tuh kan kadang lebih keras ya. Enggak juga sih. Kadang kalau misalnya klasik tuh gue bercanda, tapi kalau rank tuh gue udah serius banget. Lu lihat, walaupun lawan gue Meguri Fujiura yang sangat-sangat OP, tapi tetap MVP, bro. Ini. Cuma untuk skinnya sendiri menurut gue ganteng abis. Perawakannya, mukanya, rambutnya mantep. Kostumnya juga keren. Dan efeknya pun ya cakep lah menurut gua. Kalau Gushin tuh kan dia gak mungkin yang sampai lebay banget karena dia cuma dagger skillnya kan, sama ngebling. Tadi ngeblingnya pun ada pas kayak itu kayak apa ya, kayak dia dari portal gitu terus ada logonya tuh gua kurang jelas sih. Cuma overall menurut gua ini keren banget skinnya. Oke guys, paling itu aja. Dan kalau buat kalian yang mau belanja diamond, belanja skin, langsung aja ke MP Shop toko gua. Langsung klik link di komen di bawah. Oke, itu aja dari gua. Thank you sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.